Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki videone suarane ra krungu sepurane. Imare jarake waduh banget. Tapi muga-muga krungu lah. Krungu Mas, krungu. HP-ne budek HP-ne. Kagak iki, regane larang. Gitu diganti sing anyar nah. Yo. Nah, iki aku wis rene Arika mengayo kan tak jek video makan-makan. Ini pertama kali ya kak, ini kayak video bareng loro. Pertama kali, memang mukbang. Apa ya, gimana aku tuku geprek. Neng di mas? Neng ngarep SMA Katolik Keradu Betung. Ini sih dodol ya kak, aku jendengnya kedai Uti. Nah, itu yang menerima delivery ke Keradu Betung. Aku gak di endos loh gila. Gak di endos. Tapi aku sih dodol kak aku. Ya dilarisi pokoknya yang Keradu Betung, area Keradu Betung. Kedai Uti lah, dijamin enak. Laganya ini mau BNI gue. Sip. Kayu kaki podo sini ya. Pulo ini. Iya, ben luas seger. Wes sambele. Tak kira dipisah. Enggak. Yo kok di anu dewe. Ini gak jadi pedes kok. Kayak. Terus gak ngomong. Enggak apa-apa, tak pilihane. Ya, bentukane. Ya seperti ini. Mantap sekali. Cocok sekali. Yes. Yes, yuk lanjut. Lanjut, langsung makan. Langsung. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Ini skip sih, tak cuci tangan di sini. Selesai cuci tangan. Sudah cuci tangan. Terus ini kok ketok-ketok Erika kok semakin pede. Beda ibu sing wingi-wingi kan. Bisa ngiming-ngiming, asli ya. Ini ora pede mas. Ora pede ini mergo, apa yuk, jerawat itu lho, angin-angin. Alah, bodoh ya, aku yuk jerawatan gak, tapi merapatnya kayak tau. Jerawat pun yang geger kan ini. Iya. Dia sampai mena rakyat yang geger lah, aku nengko pajak. Tapi silang kan, hilangnya lah, tak kosok itu sih hilang mah. Buya tak seksok kok ya jerawat itu, rasa dimanja. Angin mas, nih jerawatin mas. Nek angin. Heeh. Udune iki cocok-cocokan. Oh iya. Karena dokter sing iso. Iya, Pak. Nek terima tuku kancaku cara mono nawari. Oh, skincare. Aku skincare iki kae. Nek gak cocok ya padha ae. Gak cocok padha ae. Aku pernah sedina lah nggih skincarean kae langsung ngelodok iku ape kulitku. Rupane abang. Malah gak cocok. Gak cocok. Iya. Ning dokter ya pernah dua kali. Ning dokter? Iya. Sampai ning dokter. Ning Gresik kae dokter. Oh, ning Gresik. Tapi iya. Nek saiki wis rene biaya lho, biaya kuku-kuku ya ana rezeki ya. Oh, siap, santai. Kanca kuwi dokter akeh kan. Dokter. Dokter umum tapi. Ayo tehate. Ya, dokter ya nek sih kuliah di sini. Mungkin di sini ku bocahe wayu. Bocahe wayu, mungkin ya mudeng lah ngono-ngono iki. Mungkin jajal tak takok-takok nih. Info aku. Nah, iso yo endorse. Yo gampang nek kuwi ya. Endorse. Pemirsa ning. Biasane nek apa jerawat iku biasane gak malah skincare mung yo. Dari dalam. Ya, obat iki biasane koyo jaman biyen aku pernah yo. Pernah jaman biyen pernah jerawatan nemen biyen kan. Tak obeni iku lho. Apa? Sing ngresiki darah iku lho jenenge opo lali aku. Kuwi apa koyo? Oh iya, aku setiap arep iku yo prei, mesti iku ana tumbuh. Jerawat. Oh. Karena iki ilangnya angel, ilangnya suwi, dikasih juga suwi. Angger jerawat iku tumbuh iki mesti pas hari-hari prei ngomongin. Mas. Wis karo mangan yo, ngobrol-ngobrol. Jadi jerawat iki gak masalah iki. Pede ae. Kenapa jerawatan? Gak pede, wis ireng jerawatan lho. Yo ora. Yo ora. Lha nek kae iki pernah aku Mas di ceramono wongki nyawang kayak gila ngono nek kok ngono pas mergawe nyawang aku ki lho gila pas jaman mergawe ning ndi mergawe ning ndi soalnya kan aku mergawe ning kok restoran ya enak sing muni ngono yo ora ceramono iki glagate ketok ngono lho glagate kayak piye ngono wis eling wonge berat cek eling si eling yo sampe nek wonge delok video iki sampe nek Rika glowing Anda akan menyesal loh. Semangat aja kan. Sing penting skincare sing paling api anu kan wudu. Wis aku jenenge cah enom iki anu kan. Dhisik tetep masa puber kan jerawatan ini wajar ya. Sing penting gak usah minder, gak usah. Wis ah wong itu ya sini berdua ya. Ayu kan manis.
gak usah minder. Aku minder pol minder. Iya, emang nek wong wis muni minder iku dari hati meh wong ngomong semangat, wong mah wong sak Indonesia ngomong semangat kan dijewisin kan gak iso nek wong dhewe ora anu. Kok awake dhewe kudu ya, Mas? Heeh. Ngerti dhewe kan aku biyen nang ngarep kamera kaya apa. Gelem aku dilebokno kamera. Gak gelem toh, makanya saiki aku bisa ngomong ngene-ngene iki ya. Wis pengalaman. Wis terus kadung jegur, mesan jegur, kadung jegur ning dunia ngene iki. Terus terlanjur. Terus karawan terus kebes di sana. Iya, karawan glip-glip nang sisan karawan. Aku asline masa urunge terjun ngene iki. Iku anti banget karo kamera, foto-foto aja jarang. Iya, aku nek percaya wae. Foto-foto gak pernah aku. Dijak kancaku foto-foto iki aku selalu mundur. Angger gak tempat-tempat kerja piring yo ngono, angger dijak foto aku selalu mundur, gak seneng nunduk ngarep kamera. Tapi pas berhubung Pak Kun di YouTube, wis aslinya aku mau tenan iku, Mas. Iya. Tapi kan pemirsane pengen ngerti yo. Ngerti kan, ayo piye, kerja-kerja akhirnya sih singkat, sepoknya yu ayu, cek SMA tapi wanya gak gelem banget, ngetok main kamera. Nah, aku menurutku, saya gak gelem, yu sepin gak gelem karena gak pernah maksa kaya, anak elek mau, yu enak sih singkat, sowok, ganteng, jenengi Hafiz yu wong yu gak gelem tenang, sumpin enak enak wayai dewi, ini gelem soalnya enak wayai dewi yu padahal kayak aku bian kan, yu gak gelem yu nyatanya ya jegur juga, ya gelem sekadung ngeketok nih wajahnya mergo izin tok ya, gak pede iya, intinya kuitok ya kayu ini ngarep kamera ini bingung ya apa, kok pikir terusan ngeroroh gak bisa omong lah iku mentok-mentok aja gak bisa omong aku sering kayak video ini menurutku kak video ini ampas sampah video aku yo video aku bareng yo sama aku iya bareng ngevlog Mas yo bareng ngevlog terus ngeluk video ini juga iya apa sih iya kok ngene sih aku ngene sih isen dewi aku lah ibu dewi kak video aku ini sampah yo kak ciri Mas nopek gitu kuantiti aku menyadari jadi makanya ngene kak aku sing delok sepi sing delok rame aku menyadari aku ora lucu aku ora kreatif menyadari aku. Tapi untungnya wajahnya ngano. Wajahnya iki sak di depan ke depan ngono. Ora nek wajah biasa. Biasa kan. Yo nasabah-nasabah lek Demis luar biasa mendukung keluarga Mbak Seger. Terima kasih. Terima kasih. Aku salut banget. Salut banget ambek nasabah lek Demis iki nduwe ati sing apa yo? Apian lho ya Mas yo, gelem bantu isone bantu iki kok delok videone wong-wong sing ceramono kaya bantarane kok kene-kene iki kok lek dame sono kuwi iso munggah no derajat lah ceramono ya Mas yo. Sing luar biasa kuwi. Yo muga-muga sing bales Gusti Allah pokoknya. Amin. Bertikel-tikel. Pokoknya sampean nonton, ngeklik subscribe iku wis engko dibales Gusti Allah bertikel-tikel. Amin. Kene gak iso bales apa-apa ya Mas. Iso yo. Sampe ndongakno nek kok setiap sholat-sholat doa-doa yang nanti di kanggu nah sampai para pemirsa semuanya dimana ya semoga sehat lancar rezeki amin. Ket mak merah mana? Wala Mas aku lagi ngene ini pok wadus Mas apa? Ini sambelnya sambel level piro ya Mas? Gak levelnya tak ada pedes Mas. Hah? Wadus ini Mas? Masa pedes? Iya mereka gak ada pedes jadi pokoknya mangane mimik-mimik apa timik-timik cara apa lagi? Dek mau lagi bantu soto, soto ke perhutani. Mak dek mau kan bisa-bisa rewang nih nono untuk gawani soto. Bagi kalian masih bisa nih ya Arab? Gak lah. Tambah soto. Gak. Terus gini aja. Nek aku malah dulu awalnya malah jadinya potensimu gede kan. Gue iso musik iso kabe kreatif maksudku. Aku malah gak iso musik kamu kok. Iya bener aku gak iso musik. Ngowah-ngowah tok ya ngowah-ngowah tok ngawat kamera. Aku keahlian gue cici menggambar jane. Lukis iso gambar iso. Tapi yo gak seape-ape kuwi. Kalau dhisik mana senengku gambar. Jadi zaman sekolah aku SD, SMP iki tekono Pak ya. Bukuku sekolah iki gak enek. Mesti gurine iki pegambaran tok sampai tengah ngono. Percaya, aku percaya.
aku pernah dolan gawe Mas Edo. Diceritani ning kok buku. Kayak wong perang ngono kuwi Naruto apa-apa ngono kuwi. Bambar ya jadi aku senengane gambar. Sampai saiki tapi nek gambar kuwi modele gak iso kayak aku kocor kalau gambar wajah uang ini gak iso. Gambarnya kartun animasi. Iya animasi, tapi aku nyontoh itu gak selalu persis. Jadi mau terima tanggo inspirasi toh. Gambar itu, gambaran toh nopo. Gak ciplek ngene lho. Gak iso aku malah. Gak iso. Malah gak iso. Berarti sekali bayangno. Terus tapi bentuknya beda. Saiki karyane sik disimpan. Wis dibom bae gitu. Di jalan rumput bayi bakal ya gue buntelan kanu serapi ya entah serapi bakal tapi swabel ini sekolah atau nulis gambar ya lagi kontennya makan-makan ambil Rika langsung tak upload Rika aku gak pedi ini buat orang jerawatan padahal itu aslinya gak jerawatan banget ya kan kasih aku wis. Oh, bekas. Kasih suwi ilang ya. Sesasi rung sasi juga. Kembar karo aku. Karo Dani. Dani ku adikku ya padha nek jerawatan sini ora bingung ya, Pak. Dek iki ning kono kan. Iya, sek ini. Ini gak bisa berdus, tapi iwak enak ya? Enak. Ini kontenku GWE sore, jadi suasananya yang ini lah, weteng ini gitu. Cara tadi, lampunya segini gini, nih nang rumahku malah tambah nemen lah. Murah padang, pas nunggu ngarep lalang. Oh, lalangnya padang ya lalang. Mendung terus masa ini gitu. Ya, so awan mau ini gitu. Karena aku nak jadi konten kadang gagal, sedino gak ngerti konten karo udan gitu. Terus kadung janjian. Dengan aneh kayak iya, dengan aneh. Terus kadung janjian, ngalor ngidul gue tripod, ora sido. Ngalor ngidul gue tripod. Iya, ngalor ngidul gue tripod, tak ora sido. Penggek konten, mangan-mangan, warungnya tutup. Iya, udan. Nah, menurutku kayak kayak apa enggak kocan bik pak enam mangan mangan ini tahu pernah bik pak bik ambek main kalau mangan ini ya ini yang di pak ya pak matu deh mau matu langgi aneh matu terus sampean dari mas kalau kalian makan makan segini mubang aku sarongnya semangan jenih Warak, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai, los. Nek mani enggak sabar selera nang kowe lek Damis. Lek Damis nek mani. Pengen tahu. Ngiming-ngiming pemirsa ning ngadaan. Aku sing cek tak sambat nih ngono. Suara HP-ku, persoku yo wis banter, tapi kok kadang aku ndelok ning HP liyane. Wih beda suara kan. Dan di inane iku nek Mas. Nganggo mik. Mikir rusak. Kok iso? Mbok dicas gak iso. Mungkin kabelnya mungkin sing rusak. Kung tak tukokke. Besok tak tukokne lah. Tuku sing iku lho Mas langsung ngecup ning HP ini ono. Langsung ngecup terus modelnya kaya tapi cilik lonjong ngono. Lonjong tapi anone gede. Iya. Yeah. Apa jenenge? Bungkus ngono iki lho. Oh kayak ben ngeredam iya, suara. Iya, iya. Digunai. Tapi regane larang ya. Rude-rude. Jenenge. Ada yang lagi nyipta lagu berapa? Sama aku. Tahu jajal apa mungkin dia pikiran apa nyipta lagu apa kok. Iya, tapi ala nyipta lagu iki akeh Mas sing gawe cara ngono. Wis akeh ngono lho ge saing-saingane iki. Enggak apa-apa. Ya. Beda, tampil beda, ngeri kan nyetak lagu ya. Lagunya tentang apa kan gak mau percaya sekali-kali aja lepas terus yang nyanyi gendang ngeri kan wani orang nyanyi
Bisa apa ora? Fals, aku ora pas nang tinggi. Nek mae ngono. Mae melengking suarane. Lah mae dhisik mantan penyanyi. Iya toh. Nah, aku malah gak jowo nyanyi blas. Nek ngene iki ya penyanyi kamar mandi zone. Ya sok ditunggu. Nek menawa nek gebrakan baru. Ya semangat nih kan cewek lagu jios. Aku ngobrol-ngobrol kan jarang banget aku ngonten biar Rika iku cah loro. Malah gak tau malah. Oh, gak tau. Mesti ya nih, sing liyane. Aku dari keluargane Mbak Segar yang paling menang ya aku dulu. Yang kan semraung nih kok dulur-dulur ini aku angel ya pemirsa, gue piyo ya. Contohnya masih dulu. Kak Kulino paling gak? Kak Kulino. Dijak ngono kuwi. Nah, aku wis walah ning dia iki. Nah, kok Mas Rido kan semrawung ning gone lek dame, gone dino, gone dewa. Dewa. Iso omong lah kaya aku ngene iki kan. Nek gak sing sering tak rohi ngono iki gak iso tak bingung. Bingung. Apa omong apa gak iso, Mas? Tenang. Pak karo lek dame ngono iki terus cara ngono iki klagepan dhewe ngono. Bingung pengen ngomong piye. Baik aku nek. Tenan dulure dhewe. Iya, aku emang kayak wong sing gak kenal aku. Iki wonge aku meneng kan. Kadang ngantek didarani iya, sombong. Iya, sombong meneng ngono. Padahal sebenere nek gak kenal yo emang aku ngono iki, tapi nek wis kenal yo konyol aku, konyol banget tuh mah ning kanca-kancaku konyol banget. Kok ae dulur-dulurku bareng ngono iki yo iso konyol-konyol ngono iki. Tapi nek ning wong liya yo jenenge wong ora kenal yo meneng piye. Ya tapi kan dulure dhewe kok kaya ora kenal kan kesawangane ngono ae Mas. Oh nek wong ya mungkin nek kaya aku ngono lho. Tapi mbok piye gak iso ya pemirsa. Kayak Mas Rido kan bisa bisa nganu lah. Tak omuran. Omurane ra pate ado-ado tenanan kok ora kaya wong karo wong tuwa ngono kuwi lho Mas. Lah aku penasaran nek dhewe nek Rika engko duduk bareng karo Bayu. Padha-padha wong menenge. Nah. Karo dulure padha menenge. Nah, ditunggu. Kok nang ngobrol ya apa gak telepati. Telepati kok dikedetok ae kok. Lah iya. Telepati kan bahasa tangan ngene. Wih, kan lagi lulus berapa tahun? Aku lulus 3 wis. 3 apa 3? Tapi semalang melintang mergawe ini dine ndi ya cocok ngono ne. Gresik Malang wis. Gresik. Paling atuh. Yo pengalaman kan. Pengalamannya ki ngerti wong sifat-sifat wong ngono sih. Nek sing wong apik ana nek sing wong beli. Walah-walah. Jadi kene sama mempelajari wong kene iki sifat sing apik go awake dhewe kok piye, sing elek sing endi ngono ya Mas ya. Iya. Iso nyonto. Mungkin nyikapine wong sing galak piye, meneng piye, mungkin kok iso mbaur ya Mas. Iso aku kudu menyesuaikan keadaan. Sing paling rekoso penonton ini. Kene. Kene. Berarti apik. Nah, aku wis malah tahu penonton di Jakarta. Aku pernah mergawe ning bangunan pernah. Pak Mas Arifin kan. Pernah ning bangunan kita. Ning Jakarta ning bagian apa ya pipo, masang pipo. HP, dompet. Jadi HP papat, dompet siji. Ilang kabeh. Lho. Padahal turut lawang dikunci. Lah kok iso ndak? Lah aku iki mateng ning Jakarta. Ya lah. Terus yo mergahe plong-plong ndak ae. Ngenteni bayaran mulai. Mulai gak gua popol. Mas, iso enek ae ujian iki. Lah yo, mulai gak gua popol iki. Arah yo yo bener. Tapi bariku yo diganti. Sampai aja ganti. Yo gak. Maksudnya aku buat untuk duit kalau nanti pak rezeki yang itu aku HP sing lama HP. Oh iya. Ketompo atas baru aku ketompo kerja di Semarang. Alhamdulillah saya iya wis ketompo neng ejaan. Kerja neng aduh ki aku tuh kok kangen omah. Dan yang biasa ini lucu nih. Iya Mas. Jadi aku kerja. Kok kerja? Jauh dari kerja tuh kayak info. Kalo enak lowongan neng BNI, kamu gelem ora? Tapi aku gak bisa ngelebok jadi aku budal-budal dewi walah gegeran aku tak urus kabeh terus penting yakin aku makat budal dewi
Jadi ning kono wis duwe hitam putih kan kan. Hitam putih potongan rapi. Aku nganggo kemeja, kemeja biasa kotak-kotak. Celana lepis. Sepatuku sepatu cat biasa ngono kuwi. Rambutku sik gondrong. Ditompo langsung les, iku les ngadaan. Langsung tes. Tak kira cuma daftar tok, ternyata gak. Langsung dites, wawancara, ketemu bos langsung. Posisi ya aku koyo ngono mau, dhewean. Sing liyane beda lho. Ya yo ngene beda. Aku kaget. Aduh, aku terus ngomong ngene. Pak, penampilan saya gini, Pak. Saya tak kira tadi cuma daftar tok. Enggak, langsung masuk, langsung anu. Bejo berarti mas pokoknya wong ki wong pinter kalah karo wong bejo ya mas ya wong wong apa ki sugih ngono ki ya wong miskin ngono ki arep dadi sugih ya kalah karo wong bejo iya kak sing penting ki usaha kak dia niku kok kancaku nawani wong akeh lho tapi sing ditawani gak gelem usaha coba pak nyepelek nono lho lah oke aku sesok ae aku udah gagian gue tak urus kuat langsung peta semangat nih cepu ya, aku langsung ternyata malah langsung pas tes ketemu bosnya langsung nunggu bila 4 hari dia telepon mas gimana besok bisa ke Semarang langsung ke Semarang tes neng kono tes fisik tes nganu kamu diterima langsung mulai jam tes cepu langsung jogo isu cepu sesasi langsung renang ya apa renang tesnya enggak tesnya biasa darat push up set up nunggu gitu. Tapi menurutku pengalaman sing luar biasa. Luar biasanya apa? Tak kira sumpah kayak uang pengangguran loh, uang pengangguran. Jadi kan pengangguran mas gue. Rambut gue drum tapi kotak-kotak, es gak jelas pokoknya, es gak mungkin diterima ini. Pas aku dipanggil gue, sebelum orang segini, alhamdulillah, berarti gue so nunggu nih pak eneng omah gue. Baru gue deh, pak ede, pas gue gula sisa. Ayo pas aku neng omah untungnya nol. Iku cora aku di Semarang gue, bingungin kayak apa gue. Iya mas, bingung. Pak mau bingung mas dewean yo. Apa apa dewean, rana sing ilangin. Yo pak, biasanya nek mangan biasanya rene. Meriki jeluk mangan mereka, jeluk mangan nek nani nek masak nek nek mas, nek gak masak yo. Sepurane yo. Orang mau pekaun. Pak Egi yo, yo cinek duit tapi dini kan rene pengen hiburan nyanyi nyanyi apa lah. Hiburan ini ngono kuwi pak. Neng omah ya suntuk ya mas? Suntuk? Ya udah neng omah ya? Libet ya mbah neng di, neng libet ya apa? Gak betah ya neng omah ini? Betah. Nah, gimana berusaha ngobrol-ngobrol ke Rika sore ini, kita sampai maghrib soalnya makannya sampai entek, diintek nanti sih sekolah lah, kiri kamu ternyata yuk, sebabnya yuk mau rapi di sini. Kau jangan ngatur kayu. Usah kagak popo, sisu-sisu dah ngomongan es PD nak usah kok. Lu pemirsa, padahal aku yuk rapi di. Gak mani aku nih ngarep pasar ini, gak mani. Aku ini di mana yang tinggi mana? Kena uang lagi yang ini. Padahal sih yuk masalah lu jangan lu. Tapi nih asing ini pusing aku. Pusing. Mungkin kurang apa, pengalaman kurang, kurang kulino. Jadi digembleng nih gitu. Iya iya. Nek, kalau kamu nek ngonten terus videomu sih disini dulu ini ngeden lho. Biasa ya. Biasa ya. Ngeden sih iya sih. Kayak ala uga apa yang gawe opone sesuk. Nah, iya kayu. Tapi ya kadang ana sisi semangat nih. Aku kudu iso iki. Kudu nah, lihat kan lihat. Kata sing menarik sing iki kaya sing salah. Apa sih kok video iki? Nah, wih, bener ngono iki. Tapi ya ono langsung ngedone sih ono, Mas. Iya, tetep nek ngedon ngedon ka aku lah yang ngedon padha ae. Sebenarnya niate nggae video iki sing lah. Aku kadang jarang terlalu dino gak upload. Mergo kerja ya, Kak. Besok ditunggu kontennya Rika karo Bayu podo menenge jajal kaya apa kontennya kuwi pokoknya ditunggu ae. Kaya ya masa yang gini Dino ini gak wani kan? Anggarnya aku ini gak wani kan? Gak wani ya lo gini Mbak Desi Biring nih gak karo Mae Biring gak diinan kalau ke Dewi'an Rono Nundu gak wani? Gak wani ya ini lah pokoknya ditunggu nggo Rika Bik Bayu
gak ngono ngajak aku gak popo kak mas kayak prai ayo nih gini di bar ayo gini di no tak video nih tak popo pernah nih video jadi tenang tak kancani gak popo aku nih di video Malaysia gak pede oh yus kita kancani tak aku nih jopo ya tak popo jadi tenang tak kancani gak di no enak kali mau ini sombongan di sini sombongan di bar gini karek bu pancing tau di bar bu gudut tau nih walah ke iya enak aja diomong enak aja terus pemirsa karena ayo videoku bareng Rika yo terus ini nih Rika semangat kayo semangat besok gue videonya saya ngakeh pokoknya gue apa kalau bisa apa sebuyak mau kancon nggak bisa apa gak masalah kan oke WA aku di nomornya Bayu udah kok Bayu tak kayak nomor kamu jadi mau ngapain ini pengen ngajak video awal apa mungkin dijak jalan-jalan Bayu gak ngerti maksudnya jak makan ini jadi aku pengen ngajak Bayu neng mie ayam aku pengen ngajak awakmu neng mie ayam ini marai rame kak rame banget mie ayamnya gue lu udah ngawakmu isin iya iya makanya aku langsung inisiatif puas untuk gue ini Bayu bin orang anu nek wong loro kan jadi sombong, iso cerewet, iso anu santai kayak nek wong blas orang ramai kan dengerti uang ni apa sih? Masalahnya beda ni kui. Tapi kudu kendel ya mas yo. Kendel lah kan? Latte lah, gumbo kendel. Masalahnya aku urung sok kendel kan, jadi aku rasa omong akeh. Padahal urung kendel kan, saya malu-malu. Mergo nek neng radu gantung, aku uang ini gisek. Beda kan? Jadi dengerti uang apa? Kayak bingi aku yo, cerita sedikit cerita. Bingi aku bersolat duhur pas jogo, karena aku apa gawe video pas istirahat. Kalau cari itu lewat Pak Satam, Selva Sylvia aja. Aku langsung kedua nih lemes sama. Oh lemes, lemes sih. Lemes. Oh nos tak lempet HP gue. Alah yo. Terus itu ngonten nih lemes itu nih. Oh alah. Terus kayo di sisi Giano berarti panas. Sisi Giano kita panas. Eh panas yo. Matur suwun nggih. Iya wis. Itu kok no lu ayam. Zaman tenan iki Mas Mas Rido iki. Oh, ini lumo ambek terus-terus lagi. Iya, Kak. Kuwi kok rezekine tambah-tambah terus. Amin, wis rezekine kabeh lah. Nek gak lumo ini digobek kan. Iya, ya. Ya berarti lumo nek ambek dulure kan gak masalah. Lumo ambek wong yo gak masalah. Wong lumo iki oh sedap kok gak gak kalong kan. Malah bertambah lho. Sing tak pelajari kuwi. Iya sih. Wes mulai videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.